utara, atau yang katakan itu sepeda milenium atau Skybike, ya. Skybike ini produknya produk daripada Jawa Timur. Ini perusahaan CP Anugrah Kota Malang. Nah ini di kita di Indonesia ini baru di beberapa wisata, baru hanya di Kota Malang yang sudah ada, yaitu di Selekta. Nah ini adopsi daripada Selekta. Tentang masalah keamanan, ini insya Allah cukup aman lah, cukup safety. Kenapa? Pertama, sepeda itu ada safety belt, terus ada roda yang besar. Di situ ada di atas, berjalan di atas rel, kekuatan ada di roda besar. Dan di pinggir-pinggir rel itu, ada kuncian, itu jumlahnya 20. Yaitu ada yang berbentuk roda, dibuat dari nilon, buat ada laher dan besi itu untuk kuncian-kuncian ada 20. Itu kan ada 20. Dan ini rel, ini besinya juga besi yang tebal. Disesuaikan produksinya juga rel dari sesuai dengan spek yang dikeluarkan oleh pabrik. Terus kedalaman daripada tihang juga cukup dalam, dicor beton. Terus tihang ketinggian ya disesuaikan karena ingin adanya sebuah keindahan. Tetapi kekuatan tihang itu, ketebalan tihang sesuai dengan spek juga, itu kan. Dan dan bisa dikendarai, itu dikendarai oleh dua orang, satu sepeda. Dan ini ada ini juga, ini segi hal olahraganya juga. Manakala yang dirasakan oleh saya sendiri, saya kena ini asam urat ya, ini saya usia udah kepala 5 ya, dari kepala 5 kena asam urat, berobat, maaf ini lama sembuh, udah makan obat, kambuh lagi. Alhamdulillah dengan ada sepeda ini udah baru 1 minggu ini juga belum dioperasikan maksimal. Saya alhamdulillah sembuh dengan berolahraga sepeda ini. Ya kalau ingin lebih jelas ya coba aja.